Nah, ini yang soal mandiri. Rata-rata pendapatan per bulan Pak Asin yang berjualan ikan adalah 350 ribu. Nah, ya, rata-rata per bulan. Jadi banyak bulannya banyak sekali, jadi nggak tahu berapa tahun. Pokoknya rata-ratanya adalah 350 ribu. Berarti ini apa? Ini adalah new. Ya. New 350 ribu. Kemudian simpangan bakunya adalah 150 ribu. Berarti apa? Sigma 150 ribu. Berapa probabilitas jika dilihat selama 1 tahun? Nah, dilihat selama 1 tahun, berarti ini anggap saja diambil sampling ya. 1 tahun berarti apa? N-nya 12 ya, soalnya kita bicara bulan. Ya, kalau yang kemarin ini saya coret ya. Langsung rata-rata pendapatan lebih besar dari 400.000. Nah, berarti apa? Probabilitas X, jangan lupa X bar ini lebih besar 400.000. Berapa ini? Coba dikerjakan 10 menit, saya kasih waktu 10 menit, nanti saya suruh salah satu untuk menjelaskan ya. Silakan. Kasih waktu 10 menit. Ya, saya sambil istirahat dulu. Teman-teman ngerjakan, kemudian nanti 10 menit lagi atau pokoknya kita mulai jam berapa nih ya? Atau 13 menit lagi, 12 menit lagi untuk ngerjakan. Makanya nanti salah satu harus bisa menjelaskan lewat apa ya, whiteboardnya ya. Nanti saya approve untuk